الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وبعد إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله Bapak Ibu Ibu saudara-saudari sekalian jemaah salat subuh Masjid Ar-Rahmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia Allah kepada kita yang menjadikan kita dengan mudah bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan berkumpulnya kita ini sebagai salah satu jalan untuk mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din a'azzakumullah, kita lanjutkan kajian kita, masih tetap kitab Riyadhus Salihin. Kita masuk pada bab yang ke-72. Judul bab, Babut Tahrimil Kibri Wal I'jab. Bab tentang haramnya sombong dan i'jab, merasa ujub, merasa berbangga diri. Di dalam bab ini, Al-Imam An-Nawawi menyebutkan tentang dalil-dalil dan dari ayat Al-Quran dan juga dari As-Sunnah yang menunjukkan tentang haramnya sifat kibir, sombong, dan sifat merasa besar, ujub, merasa bangga diri. Ini disebutkan oleh beliau dalam kitab beliau ini. Dan perlu kita ketahui bahwasanya antara sombong dan ujub ini mirip-mirip. Jadi sombong, ujub itu sesuatu yang mirip-mirip. Tapi oleh para ulama dua hal ini dibedakan. Kalau al-kibru dikatakan oleh pensyarah, al-kibru huwa tarafu' wa i'tiqadul insani nafsahu annahu kabir. Tarafu' mengangkat dirinya, merasa dirinya tinggi dan punya keyakinan, wa i'tiqadul insani nafsah annahu kabir, dan keyakinan bahwasanya dirinya itu besar. Artinya kalau kibir ini tempatnya dia di dalam hati. Rasa sombong, yakni kibir sombong, itu i'tiqadnya orang, keyakinan seseorang bahwasanya dirinya itu besar. Tidak ada yang lebih besar daripada dirinya, tidak ada yang lebih hebat daripada dirinya. Dia punya keyakinan dan itu ada di dalam hati. Artinya sombong itu amalan hati. Sombong itu amalan hati yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan i'jab atau ujub itu dikatakan seseorang itu melihat bahwasanya perbuatan dirinya, artinya ketika dia itu melakukan sebuah perbuatan lalu dia merasa bangga dengan apa yang dia lakukan. Jadi ada bedanya. Kalau ujub tadi, kalau sombong tadi itu orang itu merasa dirinya ini besar dalam hatinya. Sedangkan kalau ujub, kalau sombong merasa besar, kalau ujub itu di dalam urusan perbuatannya. Ketika dia sudah melakukan sesuatu, maka sesuatu yang sudah dia lakukan itu dia merasa hebat karena bisa melakukannya. Nah ini yang dibedakan. Dan dua-duanya disebutkan oleh para ulama sebagai akhlak yang tercela. Dan sombong adalah penyakit atau dosa yang pertama kali terjadi di langit. Sebelum manusia ini ada di muka bumi, dosa pertama yang terjadi di langit adalah sombong. Yaitu dosa ketika iblis laknatullah alaih diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam dan dia menolak. Allah mengatakan aba wastakbara. Dia menolak dan dia menyombongkan dirinya. Maka Allah Subhanahu wa taala pun marah, mengutuk dengan sebab apa yang dilakukan oleh iblis tersebut. Artinya sombong ini dosa yang sudah sangat lama sekali. Jadi kalau ada orang yang sombong itu kada up to date ibaratnya, Pak. Karena sudah kelelawasan penyakit sombong ini. Sudah kelelawasan yang namanya perbuatan sombong ini sudah bahari. Coba cari yang lain gitu, yang hanyar-hanyar ya kan. Jangan yang lawas-lawas ini. Ini sudah terlalu lama. Pertama kali dilakukan oleh iblis.
Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dirinya terkutuk dan menjadikan dirinya dikeluarkan dari dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan apa itu hakikat daripada sombong? Hakikat sombong itu dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi dalam bab ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibir. Tidak akan masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang ada di dalam hatinya itu sebesar biji sawi daripada kesombongan. Maka mendengar perkataan yang seperti ini, maka seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala rajulun, maka seseorang berkata, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasana wa na'luhu hasana. Bagaimana wahai Rasulullah, kalau ada orang yang senang baju bagus, senang sandal yang bagus? Maka Nabi mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu jamil, Allah itu bagus, Allah itu indah dan menyukai yang namanya keindahan. Bukan itu maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut sombong, tapi Nabi mengatakan al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Sombong itu adalah batarul haq, menolak kebenaran, dan sombong itu juga merendahkan manusia. Nah, ini hakikat daripada yang namanya kesombongan. Dan dalam istilah Nabi tentang hakikat sombong itu ada dua hal. Hal yang pertama akan menjadikan orangnya masuk neraka. Dan hal yang kedua akan menjadikan orangnya masuk dalam neraka meskipun dia tidak kekal di dalam neraka tersebut. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena hakikat sombong yang pertama dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam batarul haq, orang yang menolak kebenaran. Kebenaran telah sampai kepada dirinya, kebenaran telah datang kepada dirinya dengan semua penjelasannya. Tetapi orang ini kemudian menolak kebenaran tersebut dan tidak mau menerima kebenaran. Mungkin mereka beralasan dengan nenek moyang mereka. Mungkin mereka beralasan dengan orang yang membawanya adalah orang yang rendah. Seperti sombong yang dilakukan oleh Abu Jahal, sombong yang dilakukan oleh Abu Lahab, sombong yang dilakukan oleh Walid ibnu Mughirah dan yang lain-lainnya. Kesombongan mereka ini menolak yang namanya kebenaran. Kebenaran sudah datang, bayyinah sudah jelas di depan mata mereka, tapi tetap mereka ini menolak. Nah, kesombongan yang seperti ini, kata para ulama, akan menjadikan seseorang itu kufur dan masuk dalam neraka untuk selama-lamanya. Pensyarah berdalil dengan dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Dan demikian itu kata Allah Subhanahu wa taala, mereka ini orang-orang yang membenci apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa ahbata a'malahum, maka Allah menghapuskan semua amal-amalnya. Dan amal-amal yang terhapus tidak ada lain kecuali buat orang yang akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Mungkin ada model yang lain. Orang ini menolak kebenaran, tetapi bukan seperti model Abu Jahal, bukan seperti modelnya Abu Lahab, menolak kebenaran karena mungkin dianggapnya ini tidak cocok dengan saya. Atau mungkin dia mengatakan bahwasanya apa yang disampaikan daripada kebenaran itu tidak mungkin akan bisa dijalankan. Seperti hari ini ketika seseorang diajarkan tentang tauhid, diajarkan tentang sunnah, mereka ini kadang-kadang ragu dengan apa yang diajarkan, ragu dengan apa yang disampaikan. Maka para ulama mengatakan pada hakikat yang seperti ini sudah berada di perbatasan. Bisa-bisa dia akan masuk kepada kelompok orang-orang yang kekal dalam neraka. Tapi kalau tidak, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang akan lama di dalam menghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat sombong dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan menolak kebenaran. Yang kedua, wa ghamdun nas, meremehkan manusia. Ini hakikat yang kedua kata Rasulullah berdasarkan hadis di atas. Dan ini dikatakan oleh para ulama akan menyebabkan seseorang itu menjadi lama, merasa dirinya besar, merasa dirinya hebat di hadapan manusia, merendahkan manusia, dan ini segala sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia akan masuk surga. Karena dia bertauhid, mungkin dia akan masuk surga. Tapi tetap
masuk surganya dia harus didahului dengan yang namanya diazab dulu di neraka dengan sebab kesombongan yang dia lakukan. Nah, ini penjelasan hadis tersebut berdasarkan penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Lalu orang itu bertanya, ada seseorang yang bertanya tentang pakaian baik, tentang segala sesuatu yang baik. Maka Nabi menjelaskan bahwasanya Allah suka yang baik. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu suka segala sesuatu yang baik pada diri kita. Makanya ketika seseorang itu mau beribadah, mereka disuruh di dalam syariat kita ini menggunakan pakaian terbaik. Tidak boleh seseorang itu melakukan untuk urusan ibadah pertama ini, untuk ibadah bajunya asal-asalan, celananya asal-asalan, kada mandi, kada sikat gigi misalnya. Nah, ini sesuatu yang dilarang. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Pakai pakaian kalian, pakai perhiasan kalian, maksudnya pakai pakaian yang baik milik kalian ini untuk datang ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu menganjurkan kepada orang itu untuk berpenampilan baik, untuk berpenampilan yang segar. Itu prinsip-prinsip dasar Islam berkenaan dengan urusan penampilan. Dan dalam hadis ini pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan innallaha jamil. Sesungguhnya Allah itu bagus. Allah itu indah. Tapi keindahan Allah Subhanahu wa taala jangan pernah dibayangkan dengan keindahan sesuatu. Sifat indah milik Allah Subhanahu wa taala adalah sifat yang melekat pada diri Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh bagi kita untuk menjadikan sifat indah ini seperti dalam bayangan kita. Terlarang untuk kita membayangkan keindahan-keindahan duniawi, keindahan yang ada dalam pikiran kita untuk kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu bagian daripada akidah yang dijelaskan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah berkenaan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang sombong itu hukuman yang akan dia terima itu dua kali kalau dia tidak akan tobat, tidak tobat. Pertama, hukuman di dunia. Imam An-Nawawi menyebutkan sebuah hadis dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, anna rajulan akala 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi shimalihi. Ada seseorang itu makan di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan tangan kiri. Faqala kul bi yaminik. Wahai fulan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau makan dengan tangan kanan. Lalu orang ini mengatakan, la astati'. Saya enggak bisa wahai Rasulullah untuk makan dengan tangan. Maka Nabi pun mengatakan, qala la astata'ta. Kamu tidak mampu, kamu tidak bisa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma mana'ahu illa al-kibr. Tidak ada sesuatu yang menghalang kecuali orang ini adalah orang yang sombong, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang terjadi? Orang itu seolah-olah apa yang dikatakan Nabi ini seperti doa. Maka seketika orang itu dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mampu mengangkat tangannya untuk menuju mulutnya dengan sebab kesombongan yang dia lakukan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang menakutkan. Sombong itu hukumannya di dunia. Manusia hari ini menyombongkan dirinya, manusia hari ini merasa dirinya hebat, manusia merasa bahwasanya dirinya tinggi. Maka hukuman daripada sombong sebelum mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hukuman bagi sombong itu di dunia. Mungkin terkadang orang ada yang tidak merasa. Mungkin ada di antara orang itu merasa tidak ada hukuman yang mengenai fisiknya. Dirinya tetap sehat, dirinya tetap bisa melakukan segala sesuatu. Tapi pasti ada sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadi sebuah hukuman bagi dirinya. Ada seseorang berkata kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, "Wahai Nabi Allah Musa, sesungguhnya saya ini sudah bermaksiat. Saya ini sudah melakukan pelanggaran macam-macam selama 20 tahun. Tetapi selama 20 tahun itu badan saya sehat-sehat saja. Keadaan saya baik-baik saja. Semua yang berurusan dengan diri saya itu semua baik-baik saja." Lalu Nabi Allah Musa alaihi salam bertanya kepada orang tersebut, "Apakah engkau pernah wahai fulan merasakan nikmatnya beribadah?" Maka orang ini mengatakan, "Tidak wahai Nabi Allah. Wahai Nabi Musa, saya tidak pernah merasakan nikmat ketika sholat, nikmat ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka Nabiullah Musa alaihi salam berkata, "Itulah hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu." Artinya, hukumannya bukan hukuman fisik, tapi hukumannya hukuman secara jiwa, secara ruhaniyah, dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah. Sedangkan merasakan nikmatnya ibadah itu tanda bahwasanya seseorang ini punya iman yang baik. Ya kan?
imannya bagus itu akan bisa merasakan nikmatnya ibadah. Sholat dia, nikmat sholat tersebut. Berpuasa dia, maka ketika dia berbuka puasa, merasa bahwasanya itu sesuatu yang nikmat. Artinya bukan sesuatu yang terpaksa, bukan sesuatu yang ditekan-tekankan pada dirinya, tidak. Tapi ada rasa kenikmatan tersendiri ketika seseorang itu melaksanakan ibadah. Nah ini sebuah karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadikan sebabnya? Sebabnya salah satunya adalah sombong yang ada pada diri orang tersebut. Nah, ini hadis yang kedua dalam hadis ini, dan dalam hadis ini kata Syekh Muhammad bin Saleh, "Wa fi hadha dalilun ala wujubil akli bil yamin wasyarabi bil yamin." Dan ini juga dalil yang menjelaskan tentang wajibnya seseorang itu makan dengan tangan kanan dan minum dengan tangan kanan. Nah ini kadang-kadang kita luput, Pak. Kadang-kadang kada ingat kalau makan tangan kiri. Atau kalau makan tangan kiri biasanya kada, Bang. Ya kalau yang biasa makan tangan kiri, yang dimakan tangan kiri itu kalau mencicipi biasanya. Atau minum dengan tangan kiri. Ini dikatakan oleh para ulama, berhubung hukumnya makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan itu hukumnya wajib, maka orang yang melanggar, orang yang makan dengan tangan kiri, orang yang minum dengan tangan kiri, dia telah melakukan dosa. Kita bisa membayangkan, Pak, makan kita dengan tangan kiri, mencicip dengan tangan kiri, atau minum dengan tangan kiri tanpa udzur, itu sebuah dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada hitungan dosa, dicatat sebagai sebuah dosa. Nah, makini kita harus hati-hati dalam masalah yang seperti ini. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah banyak mengingatkan untuk tidak makan minum dengan tangan kiri. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyamakan orang yang makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri itu seperti kelakuannya setan. Nabi bersabda, "La ya'kulu ahadukum bishimalih." Janganlah salah satu di antara kalian itu kalau makan dengan tangan kirinya, "wala yashrabu bishimalih." Dan jangan juga minum dengan tangan kirinya, "fa innasyaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalih." Karena sesungguhnya setan itu kalau makan dengan tangan kiri dan ketika dia minum juga dengan tangan kiri, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan makan dengan tangan kiri ini biasanya adabnya orang-orang barat. Orang barat itu kalau makan kada pakai tangan, Pak. Artinya kada kayak kita ya, kalau kita kan kalau makan kan pakai tangan, apalagi makan ketupat kandangan, dikacak ketupatnya ya kan. Kalau makan orang sini kan makan seperti itu. Orang barat makan tidak seperti ini. Mereka makan pakai garpu, pakai pisau. Garpunya di mana tempatnya? Di tangan kiri, pisaunya di tangan kanan. Jadi kalau kita ngumpul dengan orang-orang yang ala-ala barat tadi, ya kan? Makan apa misalnya diiris pakai lading. Kalau kita makan misalnya habis diirisi pakai lading, hanyar kita cucuki pakai tangan kanan. Ujarnya apa? Salah cara makannya. Lu salahnya di mana? Garpu itu letaknya di tangan kiri. Jadi kita disuruh jadi setan oleh orang-orang barat ini, Pak. Disuruh makannya tangan kiri. Garpunya di tangan kiri, mengirisnya pakai tangan kanan. Nah ini sesuatu yang secara tidak sadar terkadang kita melakukannya. Dan itu sebuah dosa. Berdasarkan hadis tersebut, ini adalah sebuah dosa ketika seseorang melakukan yang seperti itu. Kadang-kadang kita memang tidak merasa. Kadang-kadang kita tidak sadar kemudian kita melakukan yang seperti itu. Ini makna dari hadis yang kedua yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kemudian masuk kepada hadis yang ketiga. Nabi SAW mengatakan, qala dari Harithah bin Wahab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi berkata, ala ukhbirukum bi ahli nar, maukah kalian aku tunjukkan kepada orang yang menjadi penduduk neraka? Maka Nabi pun menjawab, kullu utulin jawawin mustakbir, setiap orang yang kasar, orang yang tamak, dan orang yang sombong. Itu kata Nabi penduduk neraka. Sombongnya mereka ini akan menjadikan mereka penduduk neraka. Mau sombong kepada kebenaran, mau sombong kepada manusia, dua-duanya tempatnya di neraka. Yang membedakan cuma yang satu akan kekal karena kesombongannya menolak kebenaran. Yang kedua, dia pun akan lama di dalam neraka dengan sebab kesombongannya meremehkan manusia. Ini yang disebutkan oleh
Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang sombong, orang-orang yang kasar, orang-orang yang tamak itu akan masuk dalam neraka semuanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini mengandung pelajaran bagi kita sekali lagi berkaitan dengan yang namanya kesombongan. Dan sombong serta tidak sombong itu penyakit yang akan senantiasa masuk pada diri seseorang. Lalu kapan seseorang ini mendidik atau menjadikan dirinya itu untuk jadi orang tidak sombong? Kalau mau menjadi orang yang tidak sombong, itu dididiknya mulai kecil, Pak. Ketika kita membaca surat Luqman, itu Luqman Al-Hakim mengajarkan kepada anaknya tentang beberapa hal yang baik. Tentang kesyirikan, tentang berbakti kepada orang tua, tentang muraqabah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi dirinya, mengajarkan kepada anaknya tentang salat, tentang dakwah, semua diajarkan. Lalu Luqman Al-Hakim pun mengatakan, "Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha." Mengajarkan kepada anaknya agar anaknya tidak sombong. Sombong dan tidak sombong itu bibitnya kita tanamkan sejak anak itu kecil. Kalau sudah ganal ini repot. Bukan tidak bisa, repot. Tapi kalau mulai kecil seorang anak dididik untuk tidak sombong, dididik untuk tidak membanggakan dirinya, dididik untuk tidak menjadikan apa yang dia lakukan sebagai bahan untuk ujub, maka yang seperti ini insya Allah akan menjadi generasi-generasi yang tidak sombong. Karena Luqman Al-Hakim mengajarkan kepada kita bahwasanya yang untuk menjadikan tidak sombong itu dimulai dari anak-anak kita masih kecil. Nah, kadang-kadang kita yang meuluakan ya, Pak. Anak ini, kita ini semua sayang anak, Pak. Pian sayang anak, ulun sayang anak. Kadang ada orang yang gak ada sayang anak. Kalau kita gak ada sayang anak, kita buangi anak kita ya, kalau. Tapi kadang-kadang cara mendidik anaknya nanti diajarkan untuk diberikan kepada mereka ini bibit sombong. Ya kan? Dari pakaiannya, dari jajan sangunya, dari semuanya, banyak hal yang kita lakukan secara tidak sadar itu menjadikan anak-anak kita ini menjadi sombong. Dan itu diajarkan di dalam Islam untuk tidak boleh dilakukan. Artinya kita melihat sejarah, Pak. Anak-anak khalifah, pemimpin kaum muslimin itu kebanyakan justru dididik untuk menjadi orang-orang yang tidak sombong. Ada juga dari mereka, dari kerajaan-kerajaan setelah berganti menjadi kerajaan-kerajaan, ada juga yang dididik untuk menjadi orang-orang yang sombong, ada juga. Akhirnya apa yang terjadi? Saat dia menjadi seorang pemimpin menggantikan bapaknya, yang terjadi orang-orang ini menjadi pemimpin yang zalim. Tapi kalau kita membaca tentang anak-anaknya Abu Bakar As-Siddiq, anak-anaknya Umar Ibn Khattab, anak-anaknya Ali bin Abi Thalib, kita tidak melihat mereka itu terus model kayak muncul sebagai anak seorang khalifah. Tidak ada itu. Bahkan dalam riwayat pernah disebutkan, Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq ini pernah dihukum oleh Abu Bakar dengan sebab dalam satu riwayat, wallahu alam, riwayat ini sahih atau tidak. Tapi cerita itu menjelaskan bahwasanya Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini dihukum dengan sebab dia melakukan sebuah kesalahan. Dihukum oleh bapaknya. Kita melihat anak-anaknya Umar Ibn Khattab. Banyak anak Umar Ibn Khattab ini, Pak. Yang moncar salah satunya adalah Ibnu Umar. Apa yang menjadikan dia hebat? Bukan karena bapaknya, bukan bapaknya mendidik sombong, tidak. Karena memang Ibnu Umar adalah orang yang punya kepintaran dalam urusan agama. Nah, itu yang menjadikan mereka ini orang-orang yang terkenal. Tapi kalau kita lihat, adakah di antara mereka itu yang terkenal, yang menyombongkan dirinya, yang membanggakan dirinya dengan sebab kedudukan bapaknya? Tidak ada di antara mereka yang seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya pendidikan untuk menjadikan anak-anak ini tidak sombong, menjadikan orang-orang yang tidak sombong ini dimulai sejak dini, sejak anak-anak itu masih di bawah pengasuhan kita dalam pendidikan kita. Ini salah satu hikmah yang bisa diambil daripada larangan untuk menjadi sombong. Dan Nabi mengatakan tempat mereka ini di neraka. Bahkan dalam hadis yang keempat, Al-Imam An-Nawawi menyebutkan tentang ihtajjatil jannatu wan nar. Neraka, surga dan neraka berdebat. Kok bisa surga dan neraka berdebat? Surga dan neraka itu makhluknya Allah. Meskipun menurut kita mereka itu seperti benda mati, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala yang namanya makhluk itu tidak ada yang akan mati di depan Allah. Artinya apapun yang namanya makhluk, Allah akan bisa memerintahkan mereka. Allah akan bisa berbicara dengan mereka.
Sebagaimana waktu, waktu itu makhluknya Allah. Waktu makhluknya Allah. Maka Allah bisa berbuat sekehendaknya. Allah bisa menjadikan waktu itu seperti apa yang Allah inginkan. Bisa Allah menjadikan seperti itu. Karena dia adalah makhluk daripada Allah Subhanahu wa taala. Dua makhluk ini berdebat. Neraka mengatakan fiyya al-jabbarun wal mutakabbirun. Kata neraka, di tempat saya ini orang-orang yang jabbar, orang-orang yang sombong juga masuknya ini Pak ya. Orang-orang yang merasa besar, merasa hebat, wal mutakabbirun, yang menyombongkan diri mereka. Wa qalatil jannah fiyya ad-du'afa'un nas wa masakinuhum. Di tempat saya, kata neraka, itu tempatnya orang-orang lemah dan orang-orang miskin. Artinya apa, Pak? Yang sombong-sombong tadi tempatnya di neraka. Yang du'afa dan miskin, yang biasanya dihina, yang biasanya direndahkan, yang biasanya tidak dihiraukan, itu justru tempat mereka ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala melihat perdebatan ini, maka Allah memutuskan atau menengahi apa yang terjadi di antara mereka. Maka Allah mengatakan innakil jannah rahmati arhamu biki man asya. Wahai surga, engkau adalah tempat rahmatku. Dan aku akan merahmati siapa saja yang aku kehendaki. Kemudian akan dimasukkan ke dalam surga tersebut. Wa innakin nar azabi u'adzibu biki man asya. Dan engkau wahai neraka adalah bentuk dari azabku. Yang aku mengazab diri, mengazab siapa saja yang aku kehendaki. Dan urusan untuk memenuhi kalian berdua, itu hakku, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya, jangan khawatir kalian wahai neraka, jangan khawatir kalian wahai surga, asan mengisi tempat duduk yang ada di tempat kalian itu nanti urusanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mengajarkan kepada kita dan semakin meyakinkan kepada kita bahwasanya yang namanya kesombongan itu ujungnya adalah kejelekan. Ujungnya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kesombongan yang paling jelek, kesombongan yang paling-paling buruk, yang paling-paling harus kita hindari adalah sombongnya orang karena merasa dirinya mempunyai ilmu. Nah, ini paling bahaya, Pak. Kita itu belajar, belajar itu disuruh tambah tunduk, belajar itu disuruh tambah tawadhu. Tapi terkadang kita ini belajar justru menjadikan diri kita ini semakin tinggi hati. Dengan belajar kita semakin mudah bagi kita ini menilai manusia dengan kejelekan. Dengan belajarnya kita, dengan bertambahnya ilmu kita, maka yang terjadi justru kita ini semakin mudah untuk berbuat sombong, meremehkan manusia dengan ilmu yang kita miliki. Maka kalau itu terjadi pada diri kita, sungguh ini sebuah musibah yang begitu besar. Ini musibah yang mungkin kita akan menyesal kelak ketika kita tahu dan membiarkan keadaan yang seperti ini. Setan akan bicara dalam hati kita, Pak. Bahwasanya apa yang engkau lakukan ini benar saja. Memang mereka itu orang-orang bodoh. Memang mereka ini orang-orang gak ngerti. Memang mereka ini orang-orang yang jauh daripada ilmu. Itu setan yang ngomong. Lalu kita ikuti apa yang dikatakan setan dan kita tetap dalam kesombongan yang seperti itu. Maka apa yang terjadi? Ujungnya pasti akan masuk neraka. Karena tidak mungkin ilmu yang bermanfaat itu akan mendatangkan kesombongan. Tidak. Maka kalau kita belajar, kita duduk di majelis ilmu, kita menuntut ilmu, ujungnya menjadikan kita ini sombong, berarti entah kitanya yang salah, entah ilmunya yang salah. Ya Allah. Ilmunya bisa jadi salah, bisa jadi ilmunya salah. Karena ilmu tidak mungkin untuk mengajarkan. Kata Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bahwasanya orang itu semakin berilmu jadinya seperti padi, semakin tunduk. Kalau punya ilmu itu semakin merendah, semakin tinggi ilmunya semakin merendah. Sampai-sampai Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, kalau sampai orang bodoh itu mengajak engkau berdebat, jangan orang bodoh ini dilayani debatnya. Apa yang harus dilakukan oleh orang yang pinter kalau berhadapan dengan orang bodoh? Disuruh diam. Kada usah dilawani, kenapa? Ini orang bodoh. Tak perlu banyak mulut dengan orang bodoh, cukup engkau diam. Ya kan, ini kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Maka ini mengajarkan kepada kita bahwasanya yang namanya kesombongan, baik dalam segala hal, dalam segala hal, adalah sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang akan merugikan diri-diri kita, dan sesuatu yang kita harus belajar untuk kemudian kita menghindari perkara-perkara yang tersebut, perkara-perkara yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan sombong ini tadi. Ini kira-kira yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga diri kita, menjaga hati-hati kita, dan menjadikan hati-hati kita ini hati-hati yang tunduk, hati-hati yang tawadhu,
yang tidak menjadikan diri kita ini merasa tinggi, merasa ujub, merasa bangga dengan apa yang kita lakukan, dan merasa bahwasanya diri kita ini tidak akan pernah mampu untuk melakukan segala sesuatu kecuali semua yang kita lakukan itu dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu cara, Pak, untuk menjadikan diri kita itu hilang kesombongannya. Artinya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya bagi kita ini, tidak bisa kita ini melakukan apa-apa, tidak bisa kita ini berbuat apa-apa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sesuatu yang pakai izin saja mau disombongkan, di mana kita akan naruh muka kita? Wong kita ini melakukannya itu harus diizinkan dulu, enggak perlu sombong. Ya kan, enggak perlu sombong. Kenapa? Karena mau berbuat itu kalau enggak diizinkan enggak bisa kok. Wong masih tergantung kita ini, maka tidak perlu untuk melakukan yang seperti ini. Kira-kira yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wal haqqu 'indallah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.